Tugas ukur akan turun ke tanah tersebut, maka dia akan mengukur. Setelah mengukur, barulah keluar peta bidang tanah, baru SK ukur. Setelah selesai ini, baru kita turun ke hak. Karena ini tanahnya bukan sertifikat, maka BPN akan berkoordinasi dengan kantor kepala desa atau kantor kelurahan, membentuk panitia. Setelah dibentuk panitia, lalu dibuat pengumuman. Pengumuman itu biasanya sekian bulan bahwa girik nomor ini atau letter C nomor ini akan diperjualbelikan. Apakah ada yang menuntut atau lainnya? Setelah sekian bulan. Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekaland. Saat ini kembali saya berbagi mengenai strategi atau teknik akuisisi lahan untuk developer properti. Sebelumnya saya sudah membagikan di part 1, mulai dari tanah itu dokumennya atas nama pemilik lama, non-sertifikat, balik ke developer dan developer atas nama pribadi. Sekarang lanjutannya masih ke developer atas nama pribadi. Di part 3 kita akan melanjutkan bagaimana bila balik nama atas nama developer perusahaan. Di part sebelumnya saya sudah membagikan sampai tahap AJB. Jadi mulai dari tanah itu atas nama orang sebelumnya dan lain-lain sampai ke AJB. Nah, selanjutnya di part ini, di part 2 adalah mulai dari AJB sampai ke balik nama developer. Kalau dia developer atas nama pribadi maka balik namanya menjadi sertifikat hak milik. Tapi kalau dia atas nama perusahaan, maka dia menjadi sertifikat hak guna bangunan. Apabila Bapak Ibu melihat ada developer menjual, menjanjikan sertifikat hak milik, pada akhirnya kita tahu di belakangnya apakah itu developer pribadi atau developer PT, ketika sudah balik nama konsumen, hak guna bangunan ditingkatkan lagi menjadi hak milik. Baiklah. Setelah sampai AJB, dari tanah yang sebelumnya saya sampaikan di part 1 bukan sertifikat, maka AJB ini belum ada ukurannya berdasarkan hasil ukur BPN. Biasanya akan ada kesepakatan atau perjanjian yang saya sampaikan di part 1, dibuat perjanjian atau kesepakatan. Apakah salah satunya, apakah nanti per meter yang kita bayar sesuai hasil ukur BPN atau yang sekarang hasil ukur fisik? Kalau saya rata-rata sesuai dengan hasil ukur BPN. Nah, bagaimana Bu hasil ukur BPN itu kita tahu? Pertama kali seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau langsung tahu caranya atau mau langsung tahu hasilnya, maka sebelum AJB kita minta petugas ukur dari BPN turun untuk ukur. Saya pernah kejadian di tanah dia non sertifikat 15.000 meter, ternyata setelah BPN turun ukur 14.500. Bisa Bapak Ibu bayangkan dia berkurang 500 meter. Jadi tahap 1 untuk pengukuran bisa sebelum AJB dengan cara memohon kepada Badan Pertanahan Nasional daerah tertentu untuk turun ukur, atau bisa juga setelah AJB. Nah, sebelum AJB bedanya mungkin kita akan dikenakan biaya karena kita belum membayarkan namanya biaya surat perintah setor SPS kepada BPN. Sehingga ini biasanya kita dikenakan charge karena belum ada pembayaran ke negara. Jadi pada waktu AJB bisa luas tanah itu adalah luas tanah di dokumen lahan. Misalnya 10.000, setelah diukur bisa menjadi 9.500. Maka itu AJB luasnya terserah Bapak Ibu, apakah mau petugas ukur turun dulu atau setelah AJB baru turun. Nah, setelah AJB maka diproses ke SHM seperti biasa kita membawa ke BPN. Nah, di BPN ini akan ada form-form dan semuanya harus dilengkapi. Jadi lengkapnya itu detailnya sesuai dengan form yang disampaikan BPR. Disampaikan oleh BPN. Setelah dilengkapi, akan terbit surat perintah setor. Di sini akan muncul biayanya. Berapa biaya yang harus dibayarkan untuk proses ke sertifikat hak milik atas nama pembeli. Nah, setelah SPS ini muncul biayanya. Nah, lalu kita bayarkan. Kalau dulu setelah SPS ini dibayarkan, kita akan terima yang namanya tanda terima dokumen dari BPN. Di tanda terima ini, itu mencantumkan bahwa sudah dibayarkan biayanya ini. Tapi sekarang sudah hanya barcode.
Jadi di SPS ini sudah muncul barcode-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal barcode-nya itu scan di aplikasi Sentuh Tanahku sudah sampai mana prosesnya. Setelah SPS terbit, selanjutnya ada dua bagian besar. Yang pertama adalah ukur, yang kedua adalah hak. Nah, untuk ukur, setelah Bapak Ibu bayar SPS-nya, apabila petugas ukur sudah turun mengukur seperti yang tadi saya sampaikan di sini, maka tidak perlu lagi dia turun mengadakan pengukuran. Jadi dia akan bertanya, apakah sudah diukur atau belum? Kalau katanya sudah, minta hasil ukurnya, siapa waktu itu petugas ukurnya? Kalau Bapak Ibu lihat di sertifikat, di bagian yang ada gambar bentuknya itu, paling bawah akan kita baca petugas ukur atas nama ini. Kemudian mewakili pemilik lahan atas nama ini. Jadi petugas ukur yang sebelumnya turun mengukur, dia akan minta namanya. Lalu petugas ukur itu memberitahu, oh saya sudah ukur, hasilnya sekian. Jadi dari ukur, keluarlah namanya peta bidang tanah. Di peta ini keluar bentuk tanah Bapak Ibu dan juga luasnya. Setelah peta bidang tanah selesai, keluarlah SK ukur. Kalau ternyata pada waktu sudah SPS menuju ke peta bidang tanah belum ada yang pengukuran, maka dari loket akan memberitahu dan petugas ukur akan turun ke tanah tersebut, maka dia akan mengukur. Setelah mengukur, barulah keluar peta bidang tanah, baru SK ukur. Setelah selesai ini, baru kita turun ke hak. Karena ini tanahnya bukan sertifikat, maka BPN akan berkoordinasi dengan kantor kepala desa atau kantor kelurahan, membentuk panitia. Setelah dibentuk panitia, lalu dibuat pengumuman. Pengumuman itu biasanya sekian bulan, bahwa girik nomor ini atau letter C nomor ini akan diperjualbelikan. Apakah ada yang menuntut atau lainnya. Setelah sekian bulan tidak ada tuntutan dan lain-lain, maka dari hak ini akan dikeluarkan SK ataupun surat keputusan penerbitan hak. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan dicek apakah semua pajaknya sudah dibayar atau pajak dari jual beli sebelumnya. Karena zaman dahulu mungkin penataan pembayaran pajak bukan seperti sekarang. Saya pernah membeli satu lahan, jadi AJB-nya ini di saya ini, 2000 kalau nggak salah 2019. Jadi pernah AJB sebelum saya dua kali. Ini zaman dulu ya. Ternyata AJB dua kali ini belum dibayar pajak jual belinya. Ketika sampai ke saya, jadi saya bayar tiga kali pajak jual beli untuk tiga kali transaksi. Padahal ini bukan transaksi pada waktu tahap saya. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan dulu, semuanya akan kelihatan setelah masuk ke bagian hak. Kemudian pajak, kedua pajak PBB, tapi biasa PBB itu ketika membuat AJB, itu notaris biasanya sudah tahu. Setelah pajak, lalu akan diterbitkan sertifikat SHM. Setelah diterbitkan sertifikat, baru Bapak Ibu tinggal mengambil. Nah, saya akan ceritakan satu kasus mengenai tanah yang belum sertifikat dan ada kasusnya di salah satu daerah Jabodetabek. Seperti ini dia, waktu itu ada satu developer, seperti ini bentuk tanahnya. Ini luasnya 5 hektar, ini 20 hektar. Kenapa saya tahu? Karena tanah ini ditawarkan ke saya. 5 hektar ini sudah sertifikat atas nama developer, tapi dia sudah beli semuanya lunas langsung. Ketika dia mau ke sini, perluasan ke sini yang sudah dia bayarkan non sertifikat, ketika alat berat sudah masuk kemari, tiba-tiba datanglah pemilik lain mengatakan, saya sudah membeli tanah ini sebelum kalian beli, dan dia tunjukkan sertifikatnya. Makanya di part 1 pernah saya sampaikan, untuk mengetahui itu amanah tidak, cek secara fisik. Nah, ada oknum dari pihak desa yang membuat double sertifikat ataupun informasi salah, itu biasa. Karena namanya juga manusia, maka bagian kita developer memastikan secara fisik. Jadi waktu itu ini sudah dibayarkan. 20 hektar berarti 200 ribu meter dikali berapa meter, itulah yang ditawarkan. Kenapa? Karena dari pihak yang memiliki sertifikat atas nama dia di sini meminta harus bayar lunas, berarti kan dua kali bayar. Jadi Bapak Ibu, kalau mau beli tanah yang bukan sertifikat sebelum AJB ini, ada baiknya diadakan plotting sertifikat. Jadi plotting itu
Ada dua jenis kalau kita ketahui di developer property, plotting sertifikat, plotting izin lokasi. Tapi plotting izin lokasi atau perencanaan teknis pertanahan itu untuk atas nama developer. Plotting sertifikat, misalnya Bapak Ibu bentuk tanahnya seperti ini, di titik ini di plotting dimasukkan ke dalam sistem BPN. Kalau dia memang belum sertifikat, maka di sistem itu BPN akan tahu ini belum sertifikat. Alangkah baiknya pada waktu sebelum pembebasan yang 25 hektar ini di plotting dulu. BPN waktu plotting ada baiknya turun ukur, turun datang, dia petakan, kembali ke BPN dan benar ini belum sertifikat. Nah, yang menjadi masalah ini adalah menjadi sengketa hanya masalah buru-buru mau bayar, buru-buru mau punya proyek, apalagi proyek skala besar. Sehingga yang terjadi di belakang terjadi sengketa. Ini akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Padahal untuk lehernya, untuk pintu masuknya ini sukses, pembangunan ini sukses. Jadi demikian dari saya, sebelum AJB ada baiknya kalau tanah itu belum sertifikat, di plotting dulu sertifikatnya di BPN, di plotting dulu tanah itu, setelah itu diadakan pengukuran baik sebelum ataupun sesudah, setelah diturunkan SK ukur, hak dan lain-lain. Berapa lama Bu waktunya, biasa kan itu yang ditanya, berapa lama waktunya adalah tergantung berapa lama Bapak Ibu melengkapi syarat-syarat yang harus dibayarkan kepada pihak BPN melalui SPS ini. Dan kedua, melengkapi dokumen-dokumen, karena kalau yang bukan sertifikat ke sertifikat, banyak dokumen yang kita lengkapi, termasuk apabila waktu pengumuman tidak ada kendala, maka itu akan dibuat cepat sesuai dengan SOP Badan Pertanahan Nasional. Jadi demikian dari saya, di part 3 saya akan kembali teknik akuisisi lahan untuk developer properti atas nama badan usaha. Untuk atas nama badan usaha ini memang agak jauh lebih pelik, tetapi sekalipun dia lebih pelik ataupun lebih agak merepotkan, lebih baik kita repot di depan daripada ada sengketa di belakang. Jadi demikian dari saya, semoga ini bermanfaat. Salam properti, salam kemajuan.